بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم في دارين آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha walaqad ja'at rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qablu kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Tilkal qura, demikian itu negeri, allati marra zikruha, yang telah lalu oleh sebutannya. Itu kaum, ya, sebutannya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi, ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Syuaib. Naqussu 'alaika, kami ceritakan kepada engkau, ya Muhammadu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ambaiha, daripada akhbari ahliha, berita-berita tentang penduduknya. Diceritakan tentang berita-berita tentang penduduknya. Walaqad ja'at rusuluhum bil bayyinati, dan sungguh telah datang kepada mereka oleh rasul-rasul mereka, bil bayyinati, dengan membawa bayyinat al-mu'jizati zahirati, mu'jizat-mu'jizat yang jelas. Kalau Nabi, Rasul, begitu. Ya, Rasul itu membawa mu'jizat. Mu'jizat yang zahir. Fama kanu liyu'minu, maka tidaklah mereka beriman, inda maji'ihim, ketika datangnya mereka. Oleh terlaknya ketika didatangkan mereka, langsung aja enggak apa-apa artinya, ketika datangnya mereka. Bima kadzabu, mereka datang dengan membawa apa yang mereka dustakan. Kafarubi, yang mereka harus mereka kuburkan dengannya. Min qablu, dari sebelum, qobli maji'in, sebelum datangnya mereka. Baristamaru al kufri, bahkan mereka senantiasa di atas kekufuran, kufur terus. Na'udzubillah. Ini kita jangan sampai demikian. Ya. Kalau ada yang salah lalu kita dinasihatin, buru-buru narik diri, bebenah diri. Jangan masih aja di tempat yang dinilai salah. Apalagi sampai na'udzubillah tempat kekuburan. Kazalika taba'i, seperti demikian itulah, ya, Allah tutup oleh Allah, kunci mati. Ya ba'allahu, Allah kunci mati. Kunci mati mana tuh bahasanya tuh, ya, kunci mati dicap, ya, jadi kunci mati. Betapapun banyak orang memberikan mau'izah, itu mau'izahnya tidak bermanfaat. Udah dibilangin cara lembut, udah. Cara sedang, udah.
cara kasar udah. Udah diapain aja udah. Tapi dia enggak mau mengerti juga. Itu khawatir hatinya udah dikunci mati sama Allah. Ini kalau orang yang udah kayak begini nih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau ada kita suka ngeyel kalau dibilangin, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Berapologi mulu, bela dirimu dulu. Kalau dinasehatin, ikutin aja. Khawatir ini, yatba'ullahu ala qulubil kafirina. Allah kunci mati atas hati-hati orang-orang kafir. Betapapun kita memberikan nasihat, dia tetap dengan kekafiran. Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin wa in wajadna aksarhum fa la fasiqin. Wa ma dan tidak wajadna kami dapati ni aksarihim bagi kebanyakan mereka ai nasi manusia min ahdin ai wafa'i bi ahdihim memenuhi janji mereka. Tidak kami dapati kebanyakan manusia memenuhi janji. Kebanyakan orang batalin janji. Kita jangan sampai. Kalau kita sudah berjanji, maka penuhi janji kita. Itu tanda kemuliaan seseorang. Ketika dia berjanji, tapi dia enggak penuhi janji, tanda keburukan orang itu. Jangan diajak kerja sama lagi. Cukup. Salam perpisahan. Goodbye. Kita sampai di sini saja. Tuh, kalau kita kerja di kantor tuh, udah selesai. Jadi ini pelajaran buat kamu. Kalau sudah berjanji, penuhi janji kamu. Kecuali ada hal lain apa gitu ya. Kita berjanji sama seseorang, ternyata tuh orang sesat, menyesatkan. Janji kita nggak apa-apa tuh, kita ingkari. Lebih baik membatalkan janji. Kita janji setia, kita mau setia sama dia, enggak tahu tuh aliran sesat. Jangan diturutin janjinya, turutin lagi janjinya. Umpama kita dibaiat sama aliran sesat, kita udah berjanji. Dengan kamu berdalih, saya udah janji. Saya enggak berani mengingkari janji. Janjinya salah. Ini kalau yang kayak begitu mah enggak apa-apa ya. Lebih baik ingkari janji. Kalau yang benar, kita udah berikat janji, penuhi janji. Apalagi anak muda ngomong apa? Amat lawan jenis, umpama umurnya udah sampai, waktunya udah sampai, umurnya udah sampai, studinya pun udah sampai, jangan pernah obral janji. Kalau sudah berjanji, penuhi janjinya. Orang-orang zaman sekarang kan gampang berjanji. Ini
karena kamu bakal mengalami itu. Kalau kita udah umpama mengatakan sesuatu kepada seseorang, ini kan banyak calon-calon gitu ya. Aku umpama aku cinta padamu, umurnya udah sampai, umurnya udah 28, 27, mau nikah, ya, kuliahnya udah selesai, ngajinya udah selesai, dia mau cari bini. Nah, jangan berucap sembarangan. Kalau udah yakin ini orang, bismillah. Jangan berucap sembarangan. Kecuali dia yang batalin, lain-lain ya. Kita sudah berucap, penuhi janji. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang. Orang pasti sakit. Walaupun hal sepele, nanti insya Allah saya akan datang ke rumah kamu, Bang Haji. Insya Allah besok sore hari Minggu saya datang ke rumah Bang Haji. Benar nih, insya, ya benar saya datang jam 4. Habis sembahyang asar. Besok hari Minggu ditungguin kagak datang datang. Nggak datang datang. Nggak ada konfirmasi sedikit pun, di telepon kagak, di SMS kagak, di chat kagak. Dia membisu, nggak ada berita. Kira-kira kamu digituin marah apa kagak? Marah, apalagi kamu orang sibuk. Banyak jopan, banyak undangan. Kita batalin undangan yang lain demi untuk memenuhi ini. Eh, ternyata ini orang kagak datang. Marah gak kira-kira? Allahu Akbar. Itu jangan sampai. Kalau kamu sampai begitu, kamu sudah tidak ada lagi di hati orang itu. Tadinya ditaruh di hatinya, udah gak ada lagi. Iya, nggak masuk dalam kategori sikot, udah dihapus kamu di hatinya. Yauma akhzil misaki, di hari mengambil janji. Wa in mukhaffafatun in, yaitu ditakhfifkan. Wajadna aksarahum lafasikin. Jadi artinya sesungguhnya, sesungguhnya kami dapati mereka orang-orang yang fasik. Fasik itu hal murtakibu bil kabair wa musirru bis sughair, orang yang senantiasa, orang yang melakukan dosa besar dan senantiasa melakukan dosa kecil. Pasif. Kita melakukan dosa besar satu aja kagak sembahyang. Kagak sembahyang, kamu subuh kagak sembahyang, kamu pasif namanya. Andai kata kamu jadi saksi, enggak sah. Tunggu sampai setahun, buktikan rajinmu sampai setahun. Udah sampai setahun, ya, baru adil. Jadi kalau fasik tobat jadi, cuma belum adil. Adilnya sampai ditunggu sampai satu tahun. Masya Allah. Jadi jangan sampai jadi orang fasik. Kau selalu berbuat dosa kecil, selalu berbuat nggak tobat-tobat, terus berbuat. Apakah itu setiap hari
per setiap hari ataukah per setiap minggu atau per setiap bulan kamu berbuat dosa? Fasik namanya. Walaupun pakai songgo terus, kemana-mana pakai songgo, kemana-mana songgo, di kamar berbuat fasik. Summa ba'asna min ba'dihim, kemudian kami utus setelah mereka ay rusuli rasul-rasul al-mazkurina yang disebutkan Musa, maka Nabi Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. At-tis yang 9 ya, tentang tongkat, tentang tangan yang putih ya, tentang angin topan, tentang belalang, tentang ulat, tentang katak, tentang darah, darah. Ila Fir'aun, kepada Fir'aun wa mala'ihi da kaumi dan kaumnya, fazolamu kafaru, lalu mereka zolim, mereka kufur biha, dengannya, dengan ayat-ayat kami. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka akibatul mufsidin, maka perhatikan olehmu akibat orang-orang yang berbuat kerusakan. Bil kufri, dengan kufur, min ihlakihim, dari pada membinasakannya mereka. Wa qala Fir'aunu, wa qala Musa, ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin, ya Fir'aun, sesungguhnya aku adalah rasul, utusan daripada Tuhan sekalian Allah. Ilaika, kepada engkau, fakadzabahu, lalu ia mendustakan akan dia ya, Nabi Musa ya. Fakola ana hakikun ya, fakola hakikun ala alla akula ala Allah illal haqqa, qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani Israel. Faqala, lalu berkata ia Nabi Musa, ana saya hakikun, saya ini lebih berhak, maksudnya jadirun, lebih pantas, lebih layak, ala ala an, atas bahwa ay bi ala akula, dengan bahwa tidak aku berkata ala Allah, atas Allah, inal aku, kecuali kebenaran. Wabi kiraatin, pada satu kiraat, mitasdir liya'i, dengan tasdirnya. Fa'akikun, maka akikun, mubtadan, mubtada, khobaru khobarnya, an, wa ma'ba' dan apa yang setelahnya. Qadji'tukum bibayinatin, sungguh aku telah datang kepadamu bibayinatin, dengan membawa bukti, mir rabbikum, dari Tuhanmu, fa arsil ma'i, maka lepaskan olehmu bersamaku, ila sami, kepada sam, bani Israel, akan bani Israel. Wa kanas tak badahum, dan adalah ia ya, ia kaum Bani Israel, dan adalah ia, adalah ia Fir'aun, istab'adahum, menyuruh mereka menjadi budaknya, atau bahasa langsungnya kaum Bani Israel itu selalu ya tertindas oleh Fir'aun. Bahasa langsungnya gitu, istab istakbadahum,
Jadi Fir'aun menjadikan selalu menjadikan budak orang Bani Israel gitu terjemahnya. Kadang ketika letter luck kita baru paham ya. Ketika letter luck baru paham. Makanya saya terjemahin satu-satu aja biar paham. Qala in kunta jikta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Wallahu a'lam bishawab.